Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat di pos, masih bersama saya Doni, reporter Banjarmasin Pos di Kabupaten Tabalong. Untuk kali ini saya akan memperlihatkan di mana saja titik genangan air akibat luapan Sungai Tabalong yang merendam ruas jalan penghubung antar Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di mana saya sekarang menempuh rute dari Kecamatan Kelua menuju ke Kota Tanjung. Jadi tadi sudah ada titik genangan di Udak Ragitar, Udak Tegal, kemudian ini Desa Paliat. Masih di Paliat RT 3. Jadi sungainya ada sebelah sana dan ini adalah badan jalan yang terendam akibat luapan Sungai Tabalong. Posisinya sekarang berada di Desa Paliat RT 3 Kecamatan Kelua. Masih di Desa Paliat, tapi sekarang berada di RT 4. Jadi untuk di lokasi ini nampak
arus air yang menyeberang cukup deras. Kepada pengendara harap berhati-hati. Di sini terletak di RT 4 Desa Paliat. Ini juga ada genangan. Di sini terlihat sepertinya sudah ada pengurangan genangan air. Desa Mantuil, Kecamatan Marahrus.
sudah tidak ada genangan air lagi. Jadi karena lokasinya yang cukup tinggi, makanya tadi pagi itu sempat air masuk di bawah jembatan lalu. Setelah dilakukan penyerutan, air sudah tidak ada lagi. Kalau ini jalannya yang rusak. Jadi demikian mungkin yang dapat saya perlihatkan terkait di mana saja titik genangan air yang ada di ruas jalan lintas kabupaten penghubung Tabalong dan Sumatera Utara dari arah Kecamatan Kalong menuju